Ya, seperti ini perjalanan menuju Baso Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Cecilia Channel kali ini mau ke Baso yang cukup terkenal di Sukabumi. Ini di gang kita jalan dulu ya, berapa menit seperti ini. Baso Mas Dedi dong. Jadi kalau mobil nggak bisa masuk, kalau motor bolehlah masuk. Kita harus jalan kaki nih. Yuk, kita ikutin terus. Nah, ini dia mie baso Mas Dedi dengan alamatnya. Jadi pas pertigaan. Oke, kita lihat ya. Ini jadi kalau motor parkirnya di sini ya, Kang Teteh. Mie baso Mas Dedi. Kita lihat. Ini tempat makannya ya. Kita akan pesen. Mas, assalamualaikum Mas Dedi. Gimana kabar nak? Mas Dedi jualan di sini dari tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 73 nya? 73 nya mang? Mulai jualan tapi mangkalnya baru. Iya. Mana? Di itu samuannya. Di rumah mah enggak ada nasi. Oke, ini ciri khasnya nih mie-nya dari Mas Dedi. Ini Mas Dedi-nya. Ini ciri khas mie Sukabumi seperti ini. Nah, ini pesanan kita dan baksonya jangan ditanya ini. Ini Yamin ya? Yamin. Pokoknya pasti gue nggak baso di dia karena saking ramenya. Wow, ini dia baso Mas Dedi yang terkenal di Sukabumi. Asli mana sih Mas? Ya. Jawanya mana aslinya? Solo Bu. Solo, Solo mana? Sukoharjo ya. Saya dari Karanganyar. Ya. Karanganyar. Sukoharjonya sebelum Wonogiri. Oh iya. Ya. Sebelum Wonogiri terminal. Jadi hijrah dari sono ke Sukabumi ya Mang. Ya. Dari tahun 70-an ya. Tahun 71 ke sini. Ya, mulai jualan 73. Daerah Ciawelnya. Oke, kita Gonjati ya, kita nikmati ya. Nah, ada di sini kalau mau pakai nasi ini pakai nasi timbel. Aku mau bakso di Sanguan. Iya, untuk bakso Mas Dedi ya, Kang Teteh. Ini satu porsi apa setengah porsi? Satu. Satu porsi itu baksonya isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana harganya nanti kita tanyain ya. Nih, tanyain. Oke, kita akan menikmati bakso yang terkenal di Sukabumi, bakso viral. Sambalnya ini udah disambelin. Sambalnya kental banget dan pedes. Kita akan lihat bagaimana benar, kita benar menikmati. Tapi aku mah tetap di Sanguan. Tuh, baksonya. Pokoknya ini bakso. Ah. Selain sehalada di Sanguan, mie-nya ya, jangan lupa ini mie Sukabumi beda guys, akan teteh. Ini tambahannya di depan ada es cendol. Cincau. Cincau ya. Cincau, cincau. Berapaan cincau? Ada anak? Genap rebu, Gina, cincau. Ya segar kita makan baksonya tambah cincau. Ditambah sambal, sambal merah. Cabenya yang banyak. Cabenya yang banyak. Kalau tutupnya jam berapa? Jam 6 sore. Cucu ada receh gak sini kita tutup itu? Seporsi sekarang berapa? Kalau bisa
20. Ini tadi tulisannya tuh. Oh iya ya. Jadi mie ayam sama mie yamin ya. Mulai penuh nih Kang Teteh. Jadi nggak berhenti ya ini ya. Yang ini. Yuk udah selesai dan kita. Ya, jadi. Oke teman-teman, aku udah selesai liputan hari ini di bakso yang terkenal di Sukabumi, yaitu bakso Mas Dedi. Jadi bukanya itu dari jam 8, tutup jam 6 sore. Gak berhenti-berhenti, harganya saat ini adalah Rp20.000 per porsi. Minyak khas Sukabumi. Oke, terima kasih ya yang sudah berkunjung ke Cecilia Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.